Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat hadir di Labuan Bajo NTT dalam rangka kunjungan kerja. Dalam kesempatan itu keduanya sempat berbincang-bincang tentang zona perdagangan bebas atau free trade zone. Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta diagendakan akan bertolak dari Labuan Bajo ke Kupang siang ini. Ia bersama Gubernur NTT Victor Laiskodat melaksanakan kunjungan kerja dengan sejumlah kegiatan di Labuan Bajo dan Kupang. Presiden Jose Ramos Horta dan Gubernur Victor Laiskodat dalam kunjungan kerja tersebut juga akan membicarakan kebijakan ekspor free trade zone atau kawasan bebas di wilayah perbatasan Republik Indonesia Timor Leste. NTT sendiri merupakan wilayah Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Saya baru saya dapat ini. Oh ya.